Ini bos, kita dapat ikan apa namanya, wader cakul. Ini wader cakul ini itu ikan yang cukup familiar di sini, sama seperti apa wader pari. Ikan ini tuh cantik, tarikannya juga luar biasa. Ini di sini tuh kisaran panjangnya sekitar 5 sampai 7 cm. Itu besar, itu udah di sini 5 sampai 7 cm itu udah termasuk besar. Nah, tapi ini ikan itu bisa 20 cm itu kalau di daerah mana itu Jawa Timur atau mana. Cuma kalau di sini itu panjangnya rata-rata segini. Oke. Untuk review ikan ini, tuh warnanya juga bagus. Kita langsung rilis saja biar makin lestari. Ini bos, ikannya langsung saja kita rilis. Salam lestari, salam microfishing. Ya, ini kita dapat ikan apa namanya, Rasbura agirothermia, atau di sini bisa disebut dengan ikan pari, water pari. Ikan pari ini penyebaran cukup luas, bos. Dia ada, bisa diirigasi, bisa di sungai-sungai, bisa kayak di tempat seperti ini, ya kan? Kayak genangan-genangan air tapi yang agak dalam ini. Biasanya tuh rata-rata panjangnya di sini tuh sekitar 5 cm, 7 cm. Itu kalau di sini. Jadi untuk panjang lebih dari itu lumayan langka. Untuk mencari panjang lebih besar, biasanya ikan ini tuh berada di gunung-gunung. Nah, itu ikan yang agak besar ini, jenis ini tuh. Nih, berapa 3 cm. Oke. Mari kita rilis, guys. Lanjut lagi. Mantap. Ini ikannya kita rilis biar tambah besar. Biar spotnya juga apa namanya, terjaga, lestari. Salam lestari, salam microfishing. Ini bos, ikan ketiga kita masih sama dengan water cakul. Nah, cuma ini agak lebih besar, tarikannya lebih mantap, jos gandos pokoknya. Untuk ikan ini kita keep saja, ini bukan buat hiasan di rumah, karena kita di rumah juga ada akuarium. Nah, buat teman-teman ikan yang lain. Oke, kita lanjut mancing lagi bosku, siapa tahu ada yang lebih besar dan yang lebih bagus. Mantap. Ikannya kelihatan itu mundar mandir sama situ. Kita dapat ikan ini lagi. Ini wader cakul lagi, cuma ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Ini kita keep aja, ini buat akuarium. Oke, kita lanjut lagi, gas, mantap.
paus ini bos. Ini paus Jawa, ini paus rawa. Ini bos ikannya. Ikan ini lagi, karena tadi saya sudah bilang di sini itu ikan ini tuh kayak mendominasi atau apa namanya, familiar sekali ikan-ikan. Oi, kabur. Nah, ini tuh ikan irigasi, ikan sungai kecil, pokoknya dia tuh familiar. Segala macam spot biasanya ada ikan ini. Oke, ini kita keep, terus kita lanjut lagi mancing. Mantap. Kita teror sama ikan ini. Ikan ini lagi bos, ikan ini lagi, ini yang neror dari tadi nih, yang bikin pelampung hilang ini tuh. Bagus sekali kayaknya, lumayan besar ini, 2 jarian ya. Oke, kita keep lagi, kita udah ngekeep 3 ikan ini guys. Oke, lanjut lagi bos. Mantap. Hap, ini bos, ini ikan keempat. Tadi pas mancing kita jalan-jalan sampai seberang, jadi nggak ngerekod pas apa namanya strike-nya. Nah, jadi ikan ini spesies baru dari ketiga spesies tadi. Ini namanya ikan terbang, ikan water sirip merah. Ikan ini tarikannya juga lumayan. Di sini tuh kurang, biasanya kalau panjang atau besarnya itu kurang lebih sekitar 10 sentian ini. Ikan ini biasanya, ikan ini pemakan segala, termasuk ikan pemakan segala. Ikannya bagus loh, kalau di air yang jernih warnanya bagus banget. Oke bos, kita rilis aja lagi dan mancing kita cukup sampai hari ini. Oke, tetap pantau terus kegiatan mancing kami. Jangan lupa support kita cara like dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Microfishing.